Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berlimpah rezeki. Informasi pada kesempatan kali ini pastinya informasi yang sangat luar biasa dan terbaru yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Di sini ada TikTok terbaru dari Krishna Fareji dan di belakang ada Ayu Ting Ting yang ikut goyangan dari Krishna Fareji pemirsa. Walaupun masih dalam keadaan yang kurang fit, tetap Ayu Ting Ting selalu memberikan yang terbaik untuk para fansnya. Dan pastinya hari ini dan kemarin Ayu sudah mulai beraktivitas kembali. Dan doakan semoga Ayu sehat selalu, insya Allah. Tanggal 29 Mei besok, tepatnya pada hari Minggu, Ayu dan juga seluruh keluarga akan berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Doakan semoga Ayu sehat dan semoga bisa pulang ke Indonesia dengan selamat, amin ya robbal alamin. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan TikTok terbaru dari Krishna dan juga Ayu yang super kece abis. Semangat dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever smoke.